Bertepatan dengan Budawage Menail Purnama Kedase, dilaksanakan puncak karya Ide Betara Turun Kabeh di Pura Agung Besaki. Upacara yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya tersebut menjadi wujud syukur dan terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas segala anugerahnya, sekaligus memohon kesejahteraan dan kedamaian. Upacara Ide Betara Turun Kabeh yang dipusatkan di Penataran Agung Pura Besaki dihadiri oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Cok Ace, mantan Gubernur Bali Dewa Made Brata, Bupati Karangasem, serta sejumlah pejabat lainnya. Menurut Jero Mangku Widiarte, selaku Bendesa Adat Besaki, sekaligus Ketua Panitia Karya, rangkaian upacara Betara Turun Kabeh sudah dimulai sejak pagi hari, diawali dengan ide sulinggih mepuja di Balai Gajah. Selanjutnya, pada siang harinya dilaksanakan persembahyangan Ide Betara Turun Kabeh dan Muspayang Ide Betara Turun ke Peselang. Bertepatan dengan puncak karya dilaksanakan pula pengerajek karya di Mandala dan di Ambal-Ambal. Dari padi adalah merupakan runutan dari Taur Agung Panjebelik Rame, itu step-stepnya itu dari puncak Taur Agung, dari puncak Ide Betara Turun Kabeh yang pada momentumnya hari inilah adalah puncak Ide Betara Turun Kabeh bertepatan pada tanggal 20 Maret tahun 2019. Prosesi-prosesi itu dilanjutkan Ide Betara Turun Beselang. Prosesinya setelah Tentun Ide Betara Beselang sesuai dengan ideran mepurwo dasine melinggih ring balai Beselang, katuran pejaya-jayan, pejiwa-jiwan dari kering Beselang, dilanjutkan Ide Betara melinggih ring Pesaman Agung. Sorenya kira-kira jam 4 ada prosesinya di Balai Agung adalah Mungkahajang Pinandite Pura Agung Besake, Pemangku 9 Pura Agung Besake di kegenahannya di Balai Agung berkaitan dengan Mungkahajang itu. Persembahyangan bersama dilanjutkan dengan prosesi Ide Betara Turun ke Peselang dan Mepurwo Daksine dan melinggih di Balai Peselang. Rangkaian upacara Betara Turun Kabeh di Pura Agung Besaki kali ini bertepatan dengan pelaksanaan karya Panca Walikrama yang puncaknya telah dilaksanakan pada Tilem Kesanga lalu. Rangkaian karya Puja Wali di Pura Agung Besaki akan dilanjutkan dengan upacara nganyarin setiap harinya dan berlangsung hingga 12 April 2019 mendatang yang akan diakhiri dengan prosesi mesineb. Eka Yana dan Saputra, Bali TV.